Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yahya Maimin Siregar, alumni ke-20 ASYARADA tahun 2018. Sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kantor Sekretariat Daerah Provinsi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu. Izinkan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk pesantren yang saya cintai, Darul Mursyid. Di sini saya ingin berbagi kesan dan impact menjadi seorang alumni Darul Mursyid. Yang pertama, apa yang diberikan Darul Mursyid kepada saya adalah tentunya mental bertanding. Ini didapatkan melalui kegiatan seperti Olimpiade. Walaupun kita sering kalah atau bahkan belum pernah menang ya, pasti mentalnya akan terbentuk. Contohnya seperti abang dulu, ya mungkin kalau provinsi nggak pernah menang lah, tapi pernah masuk nasional dan bahkan beberapa kali juara di kabupaten untuk karya tulis. Dan ini sangat membantu mentalitas kita untuk kedepannya. Kemudian mental berbicara, ini didapatkan melalui kegiatan seperti English debating, menjadi MC, dan speech di kelas. Ini tentunya akan sangat membantu ke depannya karena kemampuan public speaking sangat diperlukan ke depannya. Dan yang tentunya yang terakhir adalah mental beribadah. Ini hanya bisa didapatkan melalui pembiasaan seperti membiasakan diri mengerjakan ibadah sunnah dan mempelajari mengapa kita harus melakukannya. Seperti hal-hal kecil seperti berwudu sebelum tidur, mengaji sebelum berkegiatan, dan ketika kita ada hajat, kita bermunajat kepada Allah melalui mengaji. Itu sangat kebiasaan yang sangat baik dan tentunya harus dijaga. Harapan dan doa untuk Darul Mursyid yakni adalah semoga tetap menjadi pesantren yang terus mencetak intelektual muslim ke depannya dan memperluas manfaat dan hikmahnya untuk umat. Sekian jargon untuk Darul Mursyid, hari ulang tahun Darul Mursyid, menjadi world class pesantren dan berhikmat untuk umat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.